menjadi orang politik, petabe, jangan lupa yang mendasari semua itu nilai yang baik. Tak perlulah umpamanya hanya terikat dengan undang-undang. Undang-undang itu kerana ada kelemahan manusia, ghaflah, cuai dan lupa. Tetapi peringatan itu kepada semua, dan kalau kita ada nilai yang kita terapkan dalam madani ini, saya yakin sebenarnya kita boleh angkat tajam kita. Hentikan kelemahan lampau. Ada kekuatan dulu, tapi ada kelemahan dulu. Kita bina dari kekuatan itu dan kita tinggalkan excesses yang berlaku. Ya, mudah-mudahan kita tutup labuh tirai 2023 Masehi ini dengan semangat yang sama, ya, dan membuka lembaran baru sejarah negara. Kerana saya yakin sangat, ini bukan soal pelaburan saja, bukan soal keyakinan negara luar saja, tetapi tentang kapasiti kita untuk mengangkat keupayaan ekonomi, sosial dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita dah bagi garis-garis urutan keutamaannya, bahawa sementara kita menggapai langit, ya, menggapai langit maknanya insyaAllah cuba mencapai yang ideal. Bidang-bidang baru termasuk, ya, saya sebut tadi digital dan AI, soal energi baru, hijau, hidrogen, untuk menggapai langit. Tapi kita harus senantiasa mengakar di bumi, mengakar ke bumi sementara kita menggapai langit. Kita menggapai langit dan kita hilang tradisi budaya, tak mungkin. Jadi asas agama, akhlak, budaya, nilai itu mengakar ke bumi. Yang kita nak menggapai ke langit itu adalah idealism baru, perubahan, teknologi, digital dan sebagainya. Carilah jalan dan ikhtiarlah supaya kita dapat angkat dan beri kembalikan maruah kepada bangsa dan negara.